Cilok, Pak. Kayak gede ini tuh. Eh, nanti buat orang kayu deh. Lu kasih tangkap tahun Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, oleh Pos Pemadam Hajenang. Perkiraan sarang 80 kali 70, aman terkendali, dapat dikendalikan oleh tim Pemadam Hajenang. Ikut cerita juga relawan damkar Majenang. Kiraan sarang itu udah banget sarangnya, 80 kali 70 perkiraan. Kalau ratus itu om sekelapa ya. Iya, ada wae. Makanya sekelapa dengan itu pernah dihitung. Itu hampir 160 kan, hampir 200. Pada kelapa lho. Iya, pada kelapa kecil ya. Anda nemu ya. Jadi lampunya udah panas, udah panas, udah panas. Dan itu neneknya bawa kamu itu di rumah kan malam. Bawa di rumah mati. Jadi mau saya di rumah kan malam itu di mana? Rumah. Iya, langsung sih. Langsung masih. Iya, dia masih. Ini dua kilo. Mohon izin komandan melaporkan evakuasi sarang tawon. Perkiraan besar 80 kali berapa? Kali 70. Berhasil dievakuasi oleh Pos Pemadam Hajenang. Demikian laporan dari lokasi tangkap tawon. Terima kasih. Entahlah ya, sudah pulang jeruk.
Bisa diceritakan, Pak, bagaimana cara penanganan evakuasi sarang tawon yang barusan telah dilaksanakan? Monggo, Pak. Terima kasih. Baik, akan kami sampaikan. Memang kami mendapat laporan dari Bapak Sri Mulyono ya, yang berada di RT2 RW3 Dusun Cimanggu Wetan, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, bahwa ada sarang tawon di rumahnya beliau yang berada di atap. Tawon afinis, spespa afinis yang ukurannya 70x80, yang tentunya keberadaannya sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Alhamdulillah malam hari ini bisa dievakuasi tanpa mengalami kendala. Oke, baik. Lalu bagaimana cara penanganannya, baik, atau evakuasinya? Kita sudah biasa ya, ketika mau mengevakuasi sarang tawon, biasanya kita analisa dulu seperti apa nih besarnya sarang tawon tersebut. Setelah kami lihat, kami pantau, kita mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu salah satunya itu dengan menyiapkan alat-alat, yaitu ada kapas, ada petralit atau BBM, bahwa kita penangannya itu tidak pakai api, jadi kita memaksimalkan agar lebih nyaman dan aman. Setelah itu kita naik ke atas, kita analisa berapa lubang yang ada, barusan kita tutup lubang-lubang tersebut dengan kapas. Setelah sudah meyakinkan bahwa itu tidak ada yang kebuka di pintu-pintu dari sarang tawon tersebut, baru kita semprot dengan BBM. Dan seputaran daerah situ harus semuanya itu gelap. Antisipasi, malah sarang tawon biasa itu kalau gelap itu tidak kemana-mana. Adanya dengan cara gelap, kita cuma pakai baterai juga sangat sederhana untuk melihatnya lubang-lubang tersebut. Dan alhamdulillah setelah ditutup semuanya lubang, baru kita semprot. Dan setelah disemprot, ditunggu paling 1 atau sampai 5 menit, baru kita evakuasi dengan cara dibongkar dengan alat senjata atau kolok, kita masukkan ke kantong. Demikian. Baik, terima kasih Pak Darusman dan selamat malam. Selamat malam kembali, terima kasih.